Di episode kali ini, setelah Arya dirawat oleh warga, kondisi Arya pun sudah mulai membaik. Namun dirinya belum mempunyai cukup kekuatan untuk menggerakkan kakinya. Namun tidak mematahkan semangat Arya untuk segera pulih. Apalagi dirinya belum mengetahui bagaimana keadaan anak dan istrinya. Namun berkat kekuatan cinta yang Arya miliki, membuat Arya pun bersemangat untuk secepatnya pulih dan segera kembali pulang untuk menemui Starla dan Nila. Nah, apakah Arya akan berhasil pulang ya guys? Karena pastinya Ruben dan anak buahnya berusaha keras untuk menghalangi Arya pulang, sampai usaha Ruben untuk membuat Arya palsu dan Starla bercerai. Tapi yang jelas, nantinya usaha Ruben ini tidak akan berhasil ya guys, untuk memisahkan Arya dan Starla. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.